Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hari ini Pramuka punya kegiatan seru nih. Tuh, keren kan? Nah, anak-anak Pramuka Semanggar lagi ngadain fashion show nih. Tentu saja fashion show-nya beda sama fashion show biasa. Inilah fashion show ala Pramuka. Fashion show ini gak sama loh dengan fashion show pada umumnya, karena pakaiannya pakai pakaian dari kreasi koran dan plastik bekas loh. Kebayang gak? Desain baju yang dipakai memang sengaja dibuat sedemikian rupa. Selain buat mengasah kreativitas teman-teman Pramuka, pemanfaatan barang bekas buat pakaian fashion show ini juga bertujuan buat mengingatkan anak-anak Pramuka agar peduli dengan lingkungan. Keren kan? Unik loh, ada yang buat pakaian ala putri kerajaan, pangeran dari negeri seberang, sampai ada yang mirip-mirip pakaian ala-ala Naruto gitu. Pakaian yang digunakan untuk fashion show sebelumnya dirancang secara berkelompok. Tiap-tiap sangga kemudian memilih salah satu anggota sangganya untuk berperan sebagai model. Selanjutnya, model akan berjalan di atas catwalk tuh. Di ujung catwalk, para juri akan memberikan pertanyaan seputar kepramukaan. Jadi, selain pintar jadi model, juga pintar jadi pramuka sejati ya. Kegiatan fashion show ini meriah banget loh. Para model memperagakan busana kreativitasnya dengan berbagai gaya. Siap dah jadi model profesional. Alhamdulillah acara saat ini lancar. Ini materinya life skill tapi bukan life skill sebenarnya, cuma selingan aja. Good luck. Demikianlah kegiatan singkat fashion show ala Pramuka pada hari ini. Anak-anak Pramuka harus tetap semangat ya. Jangan pernah putus buat berkreasi dan berinovasi. Cari ide-ide kreatif buat kegiatan yang menarik. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.